Dan hai, selamat datang lagi di channel Young Farmer ID. Dan ini adalah Philodendron Macan. Philodendron Macan, sebenarnya nama latin dari tanaman yang masuk dalam famili Araceae ini adalah Philodendron Hadeiraceum var. Hadeiraceum, serta memiliki nama lain yaitu Velvet Leaf of Philodendron. Philodendron Macan memiliki warna daun hijau gelap dan kadang-kadang ada merahnya dikit. Anda dapat menanam tanaman ini sebagai tanaman merambat dengan menambahkan satu buah turus untuk dia dapat merambat tanpa rambatan yang nggak bisa merambat. Nah, yang unik di sini adalah sekilas tanaman ini nampak sama dengan sepupunya yaitu Melanocrisum, terutama dengan baby Melanocrisum. Dari jauh sih mirip, tapi kalau udah deket ya kelihatan murahnya Macan. Perbedaannya sendiri antara tanaman Philodendron Macan dengan Philodendron Melanocrisum itu ada di warna daun, serat daun, dan tangkai daun. Macan itu tangkainya ada gradasi merah, kalau Melano itu hijau aja. Terus-terus dari warna daun dan seratnya, ya bisa dilihat sendirilah, yang kanan baby Melano dan yang kiri itu Macan. Bedain sendiri deh. Nah, kalau udah tahu bedanya jangan sampai salah beli ya. Dan Philodendron ini sebenarnya sangat cocok untuk Anda yang ingin merasakan sensasi punya Melano tapi budget tak ada. Gampang sekali, beli saja Macan satu dan beri label tanaman Macan ini dengan label Melanocrisum. Ya, tapi tanaman ini jika sudah rimbun dan sehat, beneran deh cantiknya nggak kalah tuh sama Melano. Harganya murah, merawatnya gampang, terus kalau orang baru kenal, ngiranya pasti mahal. Anda belum tertarik? Sana beli aja Melano, harganya sekarang ya cari tahu sendiri. Dan oke, mungkin itu saja dari saya. Dan saya Roy Zulkarnain, Young Farmer ID. Saya undur diri dan see you on the next video.